Halo guys, ketemu lagi bersama gue Firman di channel FIK12. Oke teman-teman, untuk video kali ini gue akan melanjutkan lagi game Warnet Life 2. Oke teman-teman, untuk video kali ini gue sebelumnya minta maaf banget ya untuk questnya Sikus yang bintang 3. Jadi gue akan ceritain gimana kronologinya ya teman-teman, apa aja yang dibutuhin. Jadi kita langsung aja masuk ke dalam gamenya teman-teman ya. Oke teman-teman, untuk quest relationship Kus yang bintang 3, jadi di sini gue mau kasih tahu ya, karena ada kesalahan teknis dari guanya, karena software recordnya tadi nggak nge-record ya, padahal lampu indikator udah nyala tapi nggak ke-record. Oke, gue akan kasih tahu ya, untuk episode kali ini kita sebenarnya akan ngejalanin level 3 untuk ngebuka VR gaming ya. Jadi Kus ini untuk pertama-tama dia meminta 3 buah gong ya, 3 buah gong. Lalu dia meminta sebuah bunga atau pupuk ya, pupuk dulu dia minta 4 piece. Nah setelah minta pupuk, dia meminta bunga mawar yang harus kita tanam di pekarangan rumah kita atau di taman kita ya, di samping rumah. Itu gue mencoba sebanyak 4 kali aja dengan cara menanam bibit furnitur dengan memberikan pupuk sampai dia panen. Nah itu gue mencoba 4 kali aja sudah dapat 2 piece mawar. Nah setelah itu, setelah kita memberi mawar, kita disuruh membeli VR bagusnya teman-teman sebanyak 5 piece. Nah, kita sudah beli sebanyak 5 piece ya di sini VR bagusnya. Dan terus kita setelah membeli, kita bicara lagi dengan Kus dan kita harus melayani pelanggan yang bermain VR di warnet kita sebanyak 400 pelanggan. Nah, ini yang harus gua jalanin. Dan untuk video yang gua mainin tadi itu nggak ke-record, itu adalah meminta gong sebanyak 3 piece, meminta pupuk sebanyak 4 piece, terus meminta bunga mawar sebanyak 2 piece, dan yang terakhir kita harus membeli VR bagus sebanyak 5 piece ya. Jadi itu aja, terus kita harus melayani pelanggan yang bermain VR sebanyak 400 orang ya di warnet kita. Jadi gue mohon maaf banget videonya nggak ke record teman-teman, aduh sayang banget ya. Jadi mungkin gue akan skip aja untuk video melayani pemain yang bermain VR ya teman-teman, sampai 400 pemain. Jadi kita langsung aja ya menjalankan misi ini tanpa berlama-lama lagi. Jadi gue harus merombak dulu warnet gua ya. Jadi kita akan nambah unit VR sebanyak 5 piece saja, karena di sini gua sudah membuka sebanyak 20 ya teman-teman, 22 teman-teman, sorry 22. Jadi gua harus nambah 5 lagi supaya bisa lebih cepat untuk menyelesaikan quest ini teman-teman. Oke, let's go, gua akan langsung saja skip videonya di sini teman-teman. Oke guys, akhirnya setelah gua bermain 1 jam 20 menit, akhirnya gua menyelesaikan melayani pelanggan yang bermain VR ya sebanyak 400 pelanggan teman-teman. Bayangin ya, 1 jam 20 menit dan gua pasangnya itu 25 VR ya teman-teman ya. Jadi kurang lebih seperti itu ya, untuk waktunya itu gue bermain 1 jam 20 menit dengan VR sebanyak 25 piece ya. Jadi kita langsung saja berbicara dengan Kus lagi teman-teman ya. Ini dia Kus sudah menunggu dan kita langsung saja berbicara dengan Kus. Gimana Kak Firman, rame nggak? Rame dong. Mantap, ya udah kalau gitu artinya VR memang super laku ya di warnet. Karena laku, sekarang kakak bisa beli VR terbaru dari saya. Tenang aja, VR ini belum dijual di pasaran. Jadi warnet kakak akan menjadi satu-satunya tempat yang menyewakan VR ini. Makasih banyak ya Kak Firman, berkat kakak toko saya jadi ramai. Dan mungkin saja saya bisa pacaran sama doi. Hihihihi. Sama-sama Kak Kus. Kak Kus ya. Semangat ya Kak Firman.
Semoga warna kakak makin rame. Oke, kus, thank you. Nah, kita selesai ya, teman-teman. Oke, untuk VR-nya kita lihat. Warna hitam bergaris biru ya, VR gaming. Mantap ini ya, teman-teman. Oke, guys, mungkin sampai di sini dulu ya untuk video kali ini. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menonton video gua sampai selesai, dan jangan dan jangan lupa di support channel gue dengan cara klik like, komen, dan jangan lupa di klik tombol subscribe. Dan jangan lupa di share juga ke teman-teman kalian semua. Dan gue minta maaf karena videonya ini kurang lengkap untuk menyelesaikan quest relationship bintang 3 kus ya. Jadi tadi gue udah infokan di awal video, yaitu barang yang dibutuhkan adalah gong, terus pupuk, lalu mawar, dan VR bagus ya. Jadi setelah itu kita harus melayani pelanggan dengan 400 pelanggan yang bermain VR, dan kita bisa mendapatkan VR gaming ini. Oke, itu aja, dan gua pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Firman cabut. Bye bye.